Halo guys, kembali lagi di akun YouTube kami. Sebelum melanjutkan, jangan lupa ya, tekan subscribe, like, dan share. Verrell Bramasta kenang masa pacaran dengan Natasha Wilona. Bicara soal ciuman, Verrell Bramasta sempat dikabarkan berpacaran dengan Natasha Wilona. Keduanya juga sempat menjadi perbincangan publik untuk waktu cukup lama. Maklum saja, antara Natasha Wilona dan Verrell Bramasta terlibat cinta lokasi sampai akhirnya memutuskan pacaran. Namun hubungan Verrell Bramasta dengan Natasha Wilona akhirnya harus kandas. Keduanya memilih berpisah hingga saat ini. Verrell diketahui belum memiliki kekasih baru. Saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Boy William, putra sulung Venna Melinda ini mengungkapkan pengalaman cintanya dengan Natasha Wilona. Tersipu malu. Awalnya, Verrell menantang Boy untuk bermain game. Setelahnya, Boy tanpa basa-basi menanyakan pertanyaan cukup vulgar. Is Natasha Wilona a good kiss? Apakah Natasha Wilona pandai ciuman? Tanya Boy dengan nada terkekeh. Tertawa. Mendengar pertanyaan Boy, Verrell langsung canggung dan tertawa. Ia berpikir lama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oh my god, salah sih gue ngajakin main game. Ya, Natasha Wilona pandai ciuman, jawab Verrell. Mendengar pengakuan Verrell, Boy langsung tertawa. Pria 24 tahun itu pun tersipu malu dan langsung menjawab, yes he is. Mengenang. Lewat obrolan tersebut, Verrell juga menceritakan momen menembak Natasha Wilona. Tak disangka, Verrell menyatakan cintanya dengan cara romantis. Jadi pulang syuting nih, kita kan punya basecamp bro. Jadi waktu itu basecamp gue, Wilona sama Aliando. Di basecamp itu pas kelar syuting gue ajak Wilona ke sana. Nah, di sana itu gue udah prepare ada rose peltas gitu, ada gambar kita berdua. Kenang Verrell Bramasta. Oke guys, semoga informasi ini bisa menjadi bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye bye.